ada di sana. Kembali peluang bagi Mijan Radovic. Wow! Luar biasa, Mijan Radovic mampu mengeksekusi sebuah tendangan dari sudut yang sempit dan jarak yang sangat jauh, berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, luar biasa Bung Opan, saya tidak bisa berkata apapun. Inilah Mijan Radovic, pemain yang dibeli memang khusus untuk spesialis tembakan-tembakan seperti ini. Kita tahu dia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa dalam melakukan set piece. Mijan Radovic sudah diarahkan ke Ferdinand Sinaga. Iya, saya pikir bersih Bung Opan tadi. Oh, berbahaya terlepas Bung Opan. Berbahaya, Erlangga Sucipto dan gol! Sebuah soloran dari Erlangga Sucipto memanfaatkan kelengahan pertahanan Persiwa Wamena, berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Maung Bandung. Iya, kita lihat kembali sebuah kesalahan elementer atau kesalahan sendiri dilakukan oleh para pemain Persiwa Wamena. Setelah tackling tadi dengan baik, namun bola justru jatuh kepada seorang Erlangga Sucipto dan... Eric Weeks, Supriyadi, baik sekali, berbahaya. Wow, gol ya. Ferdinand Sinaga dengan sebuah teknik yang sangat tinggi, pemain Ferdinand Sinaga akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan Persiwa Wamena menjadi 2-1. Lagi-lagi kesalahan fatal dari lini pertahanan yang selalu menjadi momok kesulitan Persib Bandung untuk meraih clean sheet terjadi di malam hari ini, Bung Opan. Ferdinand Sinaga, pemain yang sejak menit pertama sudah kita katakan menjadi ancaman bagi... Kembali jatuh di kaki Atep. Tidak offside. Wow. Sangat berbahaya. Sendiri dia. Oh. Penjaga gawang keluar dari gawangnya. Bung Opan, berbahaya sekali. Masuk ke gawang dan gol! Sebuah gol spektakuler baru saja diciptakan oleh pemain nomor punggung 11, Habel Satya. Memanfaatkan kelengahan penjaga gawang Cecep Supriyadna dan merubah kedudukan menjadi 2-2. Iya, kesemrautan lini pertahanan mengakibatkan Cecep harus keluar dari sarangnya. Dan apa yang terjadi? Seakan menembak kaki mereka sendiri, Persib Bandung kembali harus mengakui bahwa buruknya kinerja pertahanan mereka dapat dimanfaatkan oleh Habel Satya, pemain pengganti yang begitu luar biasa dan sangat cermat melihat pergerakan Cecep yang keluar dari sarangnya, Bung Opan. Sebuah tembakan atau gol yang sangat-sangat luar biasa, presisi tembakan, akurasi yang begitu baik. 2-2, siapa menyitu? Dan inilah kesempatan bagi Mijan Radovic. Baik sekali, wow, dan gol! Luar biasa, Bung. Kembali sebuah kejutan bagi Persib Bandung. Bagaimana pemain yang baru saja masuk beberapa detik yang lalu merubah keadaan menjadi 3-2. Keunggulan bagi Persib Bandung. Iya, stroke of genius. Sebuah touch kepelatihan yang sangat-sangat brilian dari Daniel Rukito. Pemain yang baru dimasukkan, Hilton Morera, memberikan bukti dengan sebuah tembakan yang begitu baik di dalam kotak penalti. Kita lihat naluri predator seorang Hilton Morera membuat Persib Bandung kembali unggul 3-2. Terjadi tentunya sangat-sangat krusial. Kembali situasi yang sangat menguntungkan bagi Maung Bandung, mendapatkan tendangan bebas. Matsunaga Shohei nampaknya akan lakukan eksekusi. Sangat-sangat berkonsentrasi dia mengincar, saya pikir, tiang sebelah kanan. Mijan Radovic dan gol! Gol kedua bagi pemain asal Montenegro malam ini dan berubah kedudukan menjadi 4-2 bagi Persib Bandung. Mijan Radovic, nama yang harus segera dihafal dan diingat oleh rakyat Bandung. Sebuah penampilan luar biasa, 2 gol yang sangat-sangat brilian dari pemain yang satu ini, sebuah set piece lagi-lagi. Luar biasa, Bung Opan.
4-2, gol pembunuh saya pikir. Yang membuat kejutan dan juga merepotkan Persib Bandung. Dua tim yang benar-benar adalah tim besar di Indonesia Super League. Apakah ini akan menjadi kekalahan terbesar ketiga Persiwa Wamena di jarum Indonesia Super League musim ini? Kembali Milian Radovic. Milian Radovic dan gol! Hat-trick berhasil diciptakan oleh pemain asal Montenegro, Milian Radovic, dari tendangan jarak jauh dan merubah kedudukan menjadi 5-2 bagi Persib Bandung. Spektakuler dan pure genius seorang Milian Radovic. Super hat-trick saya pikir. Ya. Di liga manapun di dunia ini akan sangat sulit untuk menciptakan hat-trick seperti ini, Bung Opan. 3 gol yang notabene pantas menjadi top 3 goals of the year ESL, saya pikir. Luar biasa, Milian Radovic.